Ayo, lagi ngelamunin apa? Pasti kamu lagi cemburu kan? Kamu tau gak? Kalau kamu cemburu, kamu tambah lucu tau. Apaan sih, Ndri? Siapa juga yang lagi cemburu? Ya kamu lah istriku sayang, siapa lagi coba? Kenapa sayang? Gini, kenapa kamu masih bisa mikir kalau aku ada apa-apa sama Eliza sekarang? Ndri, ini tuh bukan soal perasaan aku doang. Kamu itu kan sama Eliza punya sejarah. Lagian, dari dulu juga kan aku sama kamu sering berantem gara-gara dia. Jadi kamu gak perlu khawatir sekarang karena kita udah sah menikah dan aku udah sah jadi suami kamu sekarang. Kamu gak usah cemburu-cemburu terus ah. Percantiknya hilang. Lagian, emang ada tampang aku tukang selingkuh gitu? Kok buang muka sih? Lihat mata aku nih. Emang ada tukang selingkuh gitu? Apaan sih kok dipotot-pototin kayak gitu? Ya, lucu tau. Lagian kamu gak percaya sama aku. Yaudah, iya aku minta maaf. Minta maaf sih dulu. Kok terus deh. Bau tau kamu udah mandi belum sih? Kamu yang bau. Enak aja. Nah, udah jangan cemburu lagi. Iya. Aku bakal berusaha buat gak cemburu lagi sama kamu. Bayu, apa kabar ya? Gua duluan ya. Mana? Udah malam. Balik dulu. Halo? Halo? Ya, tadi nomor ini hubungin saya. Ini siapa ya? Alah, jangan pura-pura deh. Ini penipuan kan? Kamu kan yang nelpon saya. Kok kamu yang tanya saya siapa? Enggak, tapi ini saya beneran. Nomor ini tadi hubungin saya. Saya Eliza. Astaga. Sorry. Lu Eliza pacarnya Bayu kan? Tadi Bayu pinjam HP saya. Dia bilang mau hubungin kamu. Ya udah saya kasih. Oh, gitu. Tapi tadi Bayu gak ngomong apa-apa. Tahu tuh, tadi juga saya tanya, dia malah bengong. Kamu teh di Jakarta terus? Kasian tahu, si Bayu kerjanya bengong terus. Kayaknya dia kangen berat sama kamu. Apa ada yang mau saya sampaikan? Oh, enggak, yaudah makasih ya. Kamu perempuan yang cantik. Kamu pinter. Kamu sekolah tinggi. Cuma orang bodoh yang gak bangga punya anak seperti kamu. Makasih ya Om untuk hari ini. Untuk nasihatnya dan sudah menghibur aku. Seandainya aja papa aku kayak Om. Om sudah bikin aku bahagia hari ini.
Tante ini ada bunga nih buat Tante. Dari siapa? Gak tahu deh. Ini aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Masuk. Dennis. El. Duduk. Enggak usah. Aku cuma sebentar kok. Maaf kalau aku ganggu waktu kamu. Aku selalu ada waktu buat kamu. Kamu udah terima? Bukan dari kamu. Aku udah terima. Dan aku minta sama kamu, jangan pernah kamu kirim-kirim aku bunga lagi. Dennis, sekali lagi aku bilang sama kamu, hubungan kita itu hubungan profesional. Jadi tolong, tolong jauhin aku. El, tunggu. Elisa, tatap mata aku. Bilang sama aku kalau kamu udah gak cinta sama aku. Aku tahu kamu masih cinta sama aku, ya kan? Aku nggak cinta lagi sama kamu. Iya mbak, iya cek, saya cuma butuh ketemu sebentar aja sama Pak Budi, ini saya udah mau OTW kok. Iya, iya makasih ya mbak. Pak, ini mobil orderan saya ya? Iya, sesuai aplikasi. Mas, ini kayaknya bukan jalan yang saya pengen tuju deh, Mas. Ini kita lewat mana ya? Tenang aja, Mbak. Ini benar kok jalannya. Ini kenapa supir taksi gelagatnya mencurigakan ya? Mas, saya berhenti di sini aja, Mas. Stop ya, tolong. Mbak, tenang aja, Mbak. Enggak. Saya berhenti di sini aja. Tolong stop mobilnya. Mbak tenang aja ya. Tenang gimana sih Pak? Ini jalannya beda Pak. Pak, saya mau stop di sini Pak. Oh jangan-jangan Bapak mau culik saya ya Pak? Pak, stop mobilnya kalau enggak saya laporin polisi sekarang Pak. Bapak mau dipenjara? Iya Mbak. Saya nggak mau dipenjara Mbak. Ya, saya minggir. Maksud saya gini, Mbak. Maksud saya mau jelasin. Jangan deketin saya. Mbak, tolong, Mbak. Mbak, tolong dengerin saya. Stop, Mbak. Stop. Dennis. Elisa. Dennis, tolong kita lagi. Aku mau diculik. Untung ada Masnya. Mas saya aja ngejelasin deh.
kenal sama dia? Sebenarnya aku yang suruh mas-mas ini untuk bawa kamu. Ini mas. Iya mas. Mas mau jemput Mbak Elisa? Iya betul. Ah gini mas, saya ini pacarnya Elisa. Saya minta tolong mas bawa dia ke Cafe Kenangan. Cafe Kenangan? Tapi orderannya beda mas. Udah gak apa-apa, anterin aja. Tapi jangan bilang sama dia mas ya. Jadi kamu nyuruh dia mau culik aku? Maafin aku ya El. Aku cuma mau ngajakin kamu lunch bareng kok. Tuh kan mbak. Mbak denger sendiri kan, saya orang baik mbak. Masnya udah ngejelasin tuh. Yaudah kalau gitu saya pamit ya mas, mbak. Kasih ya mas. Sama-sama mas. Kelewatan tau gak sih kamu? El. Elisa. El dengerin aku dulu, El. Kamu tuh tahu gak sih? Aku tuh takut, Dennis. Maafin aku, El. Aku cuma mau ngajakin kamu lunch di Cafe Kenangan. Kan bisa ngomong baik-baik gak kayak gini caranya. Kalau aku ngomong langsung ke kamu, yang ada kamu nolak aku. Makanya aku sewa orang buat bawa kamu. Investor mendadak batalin ketemuan. Aku balik ke kantor. El. Aku antre. Gak usah. Aku ini atasan kamu. Kamu harus nurut sama aku. Dennis, jangan mentang-mentang kamu atasan aku. Terus kamu bisa maksa aku lunch seenaknya kayak gitu. Siapa yang maksa? Aku cuma ngajak kamu ke mobil. Karena aku mau ngomong sesuatu tentang kerjaan.